Guys, kita lihat motornya Mas Andis tadi yang sempat mengalami trouble saat setelah melewati garis finish di kelas Super FFA. Ini ada posisi ke 1 dan 2. Nomor satunya ada Beng Beng, nomor 2-nya Aji Kelinci. Yuk kita lihat engine-nya. Ini lagi dibongkar. Dan ada salah satu kampas kopling yang patah, guys. Nah, itu tadi yang biru masih dibongkar. Nah, yang silver, guys, kita lihat. Ini juga tadi pagi sempat mengalami trouble dan kayaknya sudah tidak bisa diselamatkan, guys, karena lapnya patah dan shakernya, pistonnya juga udah tidak tertolong, guys. Aute kelasi ke arnya ada ini. Ayo sedang makan, Bro. Oi, ada tim Dos Muffler masih mengupayakan motornya untuk race selanjutnya 201 hari ini. Nah, ini kita bisa lihat kekompakan tim dari di Dos Muffler. Kita lihat pencopotan. Ini, guys, kalter yang retak bisa dilihat tadi. Jadi tadi sempat habis nomor 1 dan sempat mengalami trouble-nya di kalter bagian bawah. Retak, guys. Jadi Mas Andis dan tim masih berupaya untuk race 201 hari ini. Nah, guys, jadi tadi setelah motornya Mas Andis di kelas Super FFA di urutan pertama atau urutan terbaik dengan time 9 dengan timenya itu 10 kosong sekian gitu, guys. Nah, ini dia setelah garis finish di tadi Mas Beng Beng terdapat trouble dan akibatnya seperti ini, guys. Mengalami keretakan. Yes. Jadi racing itu kejam kalau nggak kuat mental. Nah, ini udah nggak jadi gitu, guys. Seperti ini nih Mas Andis, tapi untungnya motornya sudah jadi lagi nih. Ditukar karena yang motor satunya itu juga trouble nggak main, jadi kalternya itu ditukar. Nah, itu dia mesinnya sudah jadi lagi, tinggal masang piston dan lain-lain.
Wow, Mas Andis dan tim DOS masih mengupayakan untuk main di race 201 ini, guys.